Malaysia mencadangkan arkitektur pembangunan antarabangsa diperkukuh bagi membangunkan semula ekonomi supaya menjadi lebih baik sekaligus membantu mencapai agenda 2030 untuk pembangunan mampan agenda 2030 yang diperaku pada 2015. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan terdapat banyak negara membangun memiliki program dan agensi yang berpengalaman luas dalam bidang pembangunan. Negara maju perlu memenuhi komitmen dalam menangani krisis alam sekitar dan perubahan iklim. Usaha perlu dipergiatkan dalam menghadapi cabaran yang saling berkait melalui peningkatan dan pembiayaan yang inovatif, perkongsian teknologi dan pembangunan keupayaan yang menyokong peralihan ke arah ekonomi global yang lebih hijau. Perdana Menteri berkata demikian pada dialog peringkat tertinggi mengenai pembangunan global yang diadakan secara maya malam tadi. Presiden China Xi Jinping mempengerusikan dialog itu yang turut dihadiri empat lagi negara anggota BRICS iaitu Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan Timbalan Presiden Brazil Hamilton Mourão. Para pemimpin turut membincangkan kepentingan perpaduan di peringkat antarabangsa dan kerjasama yang berkesan dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG. Perdana Menteri menegaskan komitmen Malaysia yang tidak berbelah bahagi bagi mencapai agenda pembangunan mampan yang telah termaktub di dalam pelbagai dasar kerajaan termasuk Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12.